Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjelaskan sejauh ini sudah ada daftar nama-nama kader partai yang disiapkan untuk Pilkada 2024. Namun dia menekankan ada pengecualian terhadap nama Bobby Nasution agar tidak dicalonkan. Hasto menyebut termasuk kunjungan yang dilakukan Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Adi Rudiatmo ke rumah Megawati pada hari ini untuk melaporkan nama-nama kader yang bakal dicalonkan. Dia menyebut pendaftaran pilkada di internal partai sudah dibuka. Seperti diketahui, Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo tiba-tiba mendatangi rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. FX Rudi mengaku datang bersama anak cucunya untuk berfoto bersama Megawati. FX Rudi mengatakan baru hari ini mendatangi rumah Megawati. Dia berkelakar sedari kemarin yang datang menemui Megawati adalah sosok-sosok pejabat.